Oke cuy, jadi kali ini kita mau make hero support ya. Apa ya enaknya support lawan hero 2 support lagi. Nah, ini aja deh ya, Tante Luyu ya. Jadi di sini gue baru dapat skin gratisan, jadi ya gue pakai aja cuy. Untuk spellnya kalian bisa pakai spell flicker ataupun purify. Di sini lawannya si Grok, agak susah sih kalau lawan Grok ya. Karena skill satunya si Grok tuh imun cuy. Tapi ternyata Groknya tengah. Jadi siapa dong seed lanernya? Si Eudora kayaknya jadi seed laner deh. Ataupun Angel ya, mungkin saja cuy. Oke okay, oke, okay. let's go, come on. Ayo. Pertama kita ambil mana kecilin dulu cuy, biar nggak boros-boros banget. Soalnya si Lui itu boros banget mananya, bocor cuy. Skill 1 dulu kita upgrade cuy. Jadi biar kita bisa serepet. Oke, santuy, kita spam skill 1 aja dulu. Ya, ini si Grok natal kau ya. Untuk sepatunya gue biasanya beli sepatu Magic Shoes yang warna merah ya. Tapi kalian juga bisa pakai sepatu yang biru ya. Awas, hati-hati, santai. Ya, Groknya nafsu ini. Mati dia kan. Oke, nice. Kita dapat assist lumayan. Oh iya, sekarang mah item roam juga udah dikomboin ya sama sepatu. Sama item jungle juga dikomboin sama sepatu, cuy. Gue juga masih belajar dikit demi sedikit nih pas baru ya. Belum terlalu pintar banget, cuy. Oke, santai. Nih, mana kita boros banget sumpah. Ya ini mau mati nih. Alah, gue gak ada mana anjir. Back dulu aja. Terus karat nih mananya. Terus untuk yang kedua kita bisa beli item enchanted talisman. Yaitu adalah item seperti mana legend cuy. Jadi mana kita gak bakal bocor lagi. Sebelum gue bahas combo-combonya, gue bakal bahas skill-skillnya dulu cuy. Jadi skill 1 sama skill 2 itu kalau warnanya oranye itu namanya yin. Kalau warnanya ungu itu namanya yang digoyang. Anjir. Pokoknya yang namanya ya. Oke, tunggu, santai. Aduh, ini si Khalid ngejar-ngejar gue lagi. Ya anjir. Oi. Ah, mampus dah gue cuy. Jadi untuk kombonya kalian bisa spam skill 1 2 kali asal musuh terkena marking dari skill 1 kita cuy. Karena setiap kali kita spam skill 1, skill kita akan berubah-ubah warnanya. Oranye, ungu terus aja kayak gitu baunya. Yang kedua kita bisa komboin sama skill 2. Yang penting warnanya itu harus beda biar musuhnya itu kena efek stun. Teksturnya itu lumayan 1 detik, cuma ngeselin banget emang. Terus kalau item enchanted talismannya udah jadi, kita langsung beli NOD aja guys. Karena di sini Khalidnya udah mendominasi di atas ya. Di lapu-lapunya model terus anjir. Padahal sama-sama keras tapi mati terus sama si lapu-lapu. Sama si Khalid tuh. Lah anjir, ya kan gue mati lah. Kiplik. Balas dendam lu anjir. Serepet lu. Oke, NOD juga udah jadi ya. Selanjutnya kita langsung beli Holy Crystal aja biar damage kita itu makin sakit. Karena Holy Crystal itu memberikan 100% magic power. Jadi ya sakit banget cuy kalau udah jadi Holy Crystal itu. Oke, kita langsung rotasi ke atas lagi. Terus untuk kombonya lagi ya, kita bisa komboin itu skill 1 lanjut skill 2 atau skill 2 skill 1. Pokoknya kalian tuh harus beda warna gitu cuy. Kalau misalkan kalian punya skill 2 warna ungu, kalian tempelin ke musuh biar memberikan marking dulu ya. Marking itu apa sih cuy? Marking itu tanda goblok. Jadi kalau misalkan mereka udah terkena marking, enggak kena lagi. Kalau udah terkena marking, kita spam skill 1 kita auto serepet ya cuy. Nah gitu kan. Awas, hati-hati anjir.
Ya kalau udah terkena magi kita spam 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 skill terus aja langsung serepet 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 stun terus anjir. Jadi ya sakit banget kalau serepet kayak gitu. Oke, kita rotasi lagi ke tengah. Kemenangan kita tidak akan. Lapu-lapunya keteteran loh kalau lawan si Khalid. Padahal sama-sama keras itu anjir, tapi nggak tahu ya. Awas ini. Nah, di sini udah terkena marking, kita bakal serepetin lagi, guys. Serepet. Enak banget sumpah aslinya main si Tante Lui ini. Kita rotasi ke atas, enak tuh si Khalid di gangbang dulu ini. Tengah susah, ada si Grok. Ya, mantep kali itu si Tigreal, awas hati-hati anjir. Waduh. Gitu kalau lagi ngumpul barang-barang itu enak banget. Serepet ngumpul tengah semua. Dapat, kita dapat clean-nya. Yang penting clean-nya udah mokat ya. Nah, di atas di press terus anjir, anjir. Ya. Anjir nggak kena. Kalau kena itu udah serepet tuh kan, serepetnya nggak pas marking kita itu masih ada di sana cuy. Spam, aduh anjir nggak kena lagi. Untuk ultinya sendiri sih kalian bebas ya, ultinya itu ya buat kabur enak, buat ngegeng musuh enak. Gantung kitanya aja cuy. Tapi kadang tim kita itu nggak peka kalau kita main solo rank ya. Kadang tim kita itu suruh kita ayo rotasi-rotasi geng, ngegeng atas atau geng bawah. Tapi nggak mau masuk ke dalam lingkarannya itu cuy. Terus untuk yang keempat, kalian bisa beli item Glowing One, yaitu item yang memberikan 400 HP ya. 400 HP, 75% magic power. Jadi kalau kalian udah beli Glowing One, kalian udah lumayan strong woman ya. Nah, di sini cewek jadi strong woman, kalau cowok strong man. Anjir. Ayo epos-epos ini si Khalid harus dibunuh sih anjir, kuat banget dari tadi gak mati-mati nih orang ya. Si perkosa apa di gangbang ini ya. Anjir kesel gue. Lagi lapu-lapu udah ketinggalan 2 level loh sama si Khalid itu. Pokoknya kalian tuh bisa beli item Glowing Man dulu ataupun Holy Crystal dulu ya. Jadi misalkan kalian udah keseringan mati, keseringan di apalah diperkosa sama musuh, kalian bisa beli Glowing Man dulu sebelum Holy Crystal biar kalian itu agak lumayan kuat ya. Gak gampang mati banget cuy. Apa sih? Oke, santuy. Oh, nice. Sini kelemahan Grok ya kayak gitu cuy, nggak bisa nge-cover tim kalian apalagi nge-cover core kalian ya. Ya cuma bisa ngerusuh doang. Cuma kalau hero Groknya jago ya pasti enak sih. Serepet. Anjir, enak banget sumpah kalau kayak gitu. Apalagi pas kalau lagi ini kan sekarat diserepet langsung ngumpul kayak gitu. Ini ngelor aja sih. Tuh kan Edoranya solo kill loh si Uranus. Mati sama Edora. Kesakit loh Edoranya itu. Ini juga kita udah lumayan ya. Ngekill 6, mati 3, asisnya udah 9. Jadi kita nunggu Holy Crystal ya. Tadi gue harusnya beli Holy Crystal dulu, cuma karena gue udah kesering mati jadi gue belinya Glowing One dulu cuy. Paham rotasi enggak? Kata Uranus. Lapu-lapu sekali bledek itu langsung mati loh sama si Edora. Edoranya udah strong kabeh. Ini offlane musuh itu udah kuat-kuat banget sebenarnya. Aduh, ini ada sekali nih. Mati tuh core-nya cuy. Awas hati-hati, awas mundur dulu cuy. Ya, mati lah itu. Terus sekali kena petir langsung modar. Ya, ini ada si Grok sama bocil Angel lah ini. Kita perkuaos ini ya. Ya si jahat banget si Grok tuh. Angelanya ditinggalin anjir. Gak setia kawan emang itu si Grok ya. Bocil kayak gitu ditinggalin sendirian.
si Kaido harus mati, serius ya? Ini orang kuat banget, makanya apa sih, paku atau kawat ini ya? Sekuat banget deh gitu, anjir, anjir. Kesel. Ya, Pini pun nelpon lagi. Ngapain dia ngerti gue lagi nge-record kan? Ini gue kan penyayang orangnya. Ya, ini mau diserepet ya. Ini mau diserepet sama gue, anjir. Serepet, oke. Okay. Nice. Duh, santai-santai, Bung. Santai, Bung. Awas ada Khalid lari. Lari, cuy. Nah, karena kita udah glowing dan udah lumayan strong, woi. Jadi kita enggak gampang mati banget. Tadi kan kalau di awal-awal kita enggak ada glowing kan belum ada. Kali ulti pakai skill 1 udah langsung murder kita. Oh ya, yes. Terus yang terakhir setelah kalian beli Holy Crystal, kalian bisa beli item Winter Transion biar jaga-jaga ya. Winter Transion itu seperti immortality versi mage lah. Jadi kalian enggak gampang mati banget. Kalau misalkan kalian udah di gangbang ataupun dalam posisi sekarat, kalian bisa pencet Winter Transion ini, guys. Mana sih orang ini? Nice, mati gue ya. Ayo, mau kemana? Ayo, orang mandi gue. Alah, kabur pelikir anjing. Dan ini lor aja nih, lor nih. Masa dikejar itu nggak usah, ayo. Cepet ini. Ada si Edora, mana Edora ya? Nanti kita kena petir langsung sekarat kita, guys. Oke, nice. Udah dapet nih. Buat buat gue dong. Ya udah, harus lancar kesini, gak bakal dikasih berapa gue. Item kita udah jadi semua, cuy. Jadi udah kuat, tapi hati-hati kalau kena petirnya Edora juga sakit banget loh. Dan kita jaga jarak, hati-hati boy. Oke, kita bantu supportin dari belakang. Kita bantu ngawasin aja. Sekali ngincer gua lagi, anjir. Anjir, pasifnya si Louis itu udah kayak Esmeralda, cok. Darah putihnya tebel banget. Ah, udah end ini malah, mau kemana? Udah, udah nggak bisa tahan itu, manjir. Oke, nice, menang, cuy. Oke, thank you.